Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur. Kali ini saya akan mereview genset, Lur. Silen menggunakan apa ya, tebak, Lur? Garplek. Plat tebal 18 mili. Modelnya seperti ini, Lur. Ini sangat-sangat kreatif ya, Lur. Ini sebenarnya untuk plat spikon. Dikasih drat untuk tutup. Buat solar. Ini engselnya murahan, Lur. Tapi mirip-mirip dengan engsel genset asli ini, Lur. Ini handle-nya pakai bukaan pintu APV, Lur. Sudah kasih peredam. Nah, ini untuk mesinnya menggunakan FE PS100. Dinamonya Maestro. Maestro 37,5 kVA. Sudah dikasih peredam, Lur. Buret, aduh. Busa telur. Kita cek shotnya, Lur. Ini handle pintu kamar mandi. Terus pokoknya alat sak enek. Engsel ya, engsel pintu omah. Tampak belakang. Kiri. Di samping kanan. Mirip-mirip genset silen asli, Lur. Mirip-mirip tok. Ini digeret, rencananya mau di stiker cutting, dikai-rekai-kai gambar-gambar ngono, Lur. Nanti cek soundnya nek bar di stiker wae, Lur. Gue wae di cek sound gue. Ki rencana arep di stiker ne. Buh, digambari apa? Oke, lanjut. Nanti videonya.
Oke. Mas Rete. Ini Mas. Di tanganmu kok pakainya apa, Mas? Niki anune router-e luwe, Mas. Di tangane dipakane router ya luwe router-e jare. Ya sudah, Lur. Lanjut nanti lagi proses pengatingan stiker. Silent genset anti badai, Lur. Oh, anti badai. Bahan triplek ya, Lur. Sering disebut harplek. Menggunakan plat putih. Plat putih ukuran 18 mili. Ini masih kurang selebarnya, Lur. Proses pemasangan stiker. Hairband sound plug. Mandoring. Nyekris tangane tetai. Injeng-injeng. Mari kita cek sound silent. Hasil silenan sendiri gunakan triplek. Ya, cukup sampai sini dulu, Lur. Matikan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.